Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat dari SMK PP Negeri Banjarbaru. Saat ini kami sedang melakukan ujian sertifikasi bidang pengolahan hasil pertanian. Pada hari pertama yang kami lakukan adalah wawancara, kemudian dilanjutkan dengan ujian tertulis tentang pengolahan susu kedelai. Lanjutkan pada hari kedua, yaitu kami langsung melaksanakan pengolahan susu kedelai secara langsung dengan diawasi oleh asesor-asesor. Tahap-tahap yang kami lakukan dalam ujian ini adalah pertama, yaitu kami memilih biji kedelai dengan disortasi terlebih dahulu, lalu ditimbang sesuai ukuran. Setelah ditimbang, direndam selama kurang lebih 8 jam. Kemudian, kedelainya dicuci bersih, lalu digiling menggunakan blender dengan ditambahkan air panas saat blender. Setelah kedelai digiling, lalu disaring menggunakan kain saring untuk memisahkan ampas dan sari kedelainya, karena yang diambil dalam pembuatan susu kedelai ini adalah sarinya. Setelah proses penyaringnya, lalu dilanjutkan dengan proses perebusan sari kedelai dengan menambahkan gula, garam, dan daun pandan. Aduk terus dan jangan sampai mendidih. Setelah selesai proses perebusan, masukkan sari kedelai ke dalam botol yang sudah disterilisasi terlebih dahulu. Alhamdulillah, kegiatan kami berjalan dengan lancar. Semoga kami mendapatkan nilai kompetensi.